22.200 vaksin Sinovac tiba di Gedung Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Banten Minggu siang. Vaksin akan didistribusikan ke 3 RSUD dan 40 puskesmas. Dengan menggunakan kotak khusus berukuran besar sebanyak 22.200 dosis vaksin Sinovac tiba di Gedung Farmasi Dinkes Kabupaten Tangerang. Vaksin pun langsung dimasukkan dalam ruangan bersuhu tertentu. Sejak kemarin vaksin Sinovac juga langsung didistribusikan ke 3 RSUD dan 40 Puskesmas di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Rencananya, vaksin akan diberikan ke tenaga kesehatan yang telah terdaftar pada hari ini. Pemberian vaksin kepada para nakes akan dilakukan bertahap sesuai jadwal yang telah ditentukan.